lalu tok guru ni Aziz di Kelantan duk ada. Siap orang ni. Ha? Keluar tubik mari lepas pada tok guru wafat. Lepas pada tok guru mati. Tok guru apa nama ni Abdul Aziz rahimahullahu taala ni Aziz tu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah sebagai guru kita lah. Kalau ia ada apa tak rentah. Ni kata ke hak lain. Nampak dah tu, kita nak dengar suara sahaja. Biiznillahi ta'ala, tengok kita dengar suara. Kemari kita pakat kupah, tengok gapo hak ia kata. Bismillah. Ustaz cerita selok tirai tanya Nabi tu kisah wali ko. Dah, cakap kisah setan, kau mengapa dia. Cerita apa yang cerita tu wali. Wali boleh buat lah. Kalau PhD tak boleh buat. 14 PhD tak boleh buat lagi. Kalau wali boleh buat, tak ngaji pun tak apa. Nah, jadi ada benda orang itu tak boleh buat. Sekalipun dia rasa dia pandai, dia tak boleh buat. Ya, dia pun tak puas hati. Macam orang cerita tu lah profesor dengan nah, pokcik naik perahu tu deh. Profesor tu tahu lah kau ilmu. Akhir kali perahu kare, pokcik tu selamat pandai berenang. Kare ni lemah mati. Seluruh hidup dia tak pakai apa, pokcik tu selamat. Bapa? Ilmu boleh berenang. Maka wali dia boleh buat lah atas nama wali. Nah, cerita tu benar kau tak benar ni cerita sahaja. Ambo tak dia kata wajib cerita tu kau. Oh ni kau betul kau mesti kena percaya kau. Cerita ke? Nah, mungkin cerita belako. Dari kita manakik-manakik tu semua ambil daripada cerita mulut belako. Tak daripada Quran hadis. Orang sebut dari cerita manakik, sayru alaminu balak ni cerita panjang ni. Macam-macam kita siru. Nah, kita hok panjang-panjang kita siru. Ambil daripada mana? Daripada mulut cerita dia juga. Wajib beriman. Tak boleh cerita, nak cerita. Bunda tu berlaku. Boleh berlaku, berlaku. Tak boleh berlaku, tak berlaku. Kisah wali Tuhan, kan? Nah, kalau bukan wali Tuhan, tak usah lah. Profesor Emeritus Elticus. Tolih. Tolih. Tolih buat lagu tu. Lepas tu orang kata, kalau kisah wali lagu ni, kan? Oh, habislah syariahnya. Tak ada orang lah. Ilmu keedah usufik, kan? Boleh tak guna. Eh, popok ni nak jaga syariah. Bukan set Wahabi dah. Ingat Wahabi. Kalau Wahabi ni muncul zaman Nabi, tak siapa sebutir pun ilmu siapa kita. Tengoklah ni, mana ada Wahabi jadi orang alim. Siapa kalau ni, ulama dunia semua ni. Saya dah tira ni. Ni khusus yang beriming orang ni. Kau dah jaga syariah. Dia kata saya ni tak jaga syariah. Siapa dia aja? Ni, Asyairah Maturidi orang ni. Kau jadi cahaya kuali ni, kau dah jaga syariah. Ilmu supekoh mari daripada buat dia. Ilmu mustalah hadis mari daripada buat dia. Kalau Wahabi, rasa. Nah, cocik-cocik gitu. Tak tahu apa. Nah, lepas tu tiba-tiba dia kata, saya ni tak jaga syariah. Kalau kita cahaya lagu ni gosok kali jadi, tak sedut nipu ke masyarakat. Dan mereka sendiri cerita. Nah, lah ni, mereka cerita, buat filem boleh duit. Buat gitu mudah. Tak payah ayat cerita, nak mengajar masyarakat, nak masuk dalam fikrah masyarakat. Ayat cerita, cerita ini hanya rekod yang tidak ada kaitan dengan hidup dan mati. Ayat cerita dia. Nah, oh, pandai-pandai kata, saya ni tak jaga syariah. Kalau lagu ni habislah keedah usufekoh, fatwa majlis habis jadi. Tidak ada keedah, seduk nipu lah, mau buah dah dengar cerita demo. Eh, orang Arab lagu tu juga kecek. Potolo ya. Depok hok tolo, lebih anak supa tolo. Palau lah, eko lah. Tak ada eko tiku. Nah, Saya dia supa tolo. Mari duk kecek. Cerita sama yang kau dengar. Masa kau ngaji lagi duk dengar cerita ni. Soalan yang sama. Bespong yang sama. Oh tolong ya. Lo ni cuma masuk dari Twitter, masuk dalam TikTok, masuk dalam React, masuk dalam apa di hot lo ya. Besok dengar dong tak terkejut langsung gue. Nah, saya wali mana terkejut. Nah, kau ni saya ni dok jaga syariat. Kau dok ngajar. Kau dia dok ngajar apa dia? Ngajar React. Nah, kita pakai React. Nah, kita pakai mampu video ni, kita pakai gini. Ha tu aja. Kalau dia lama dah hancur dah ilmu agama Tuhan ni. Orang okay, nak menangguh ilmu ni saya wali. Kalau bos macam apa PhD ni karuk hok ni. Boleh jaga agama, mampu agama ado. Ngaji tu tak betul dah bukan cara Nabi Muhammad dah. Pas Nabi Tuhan nak tolong lagu mana?
Hak wali-wali, hak ikhlas sungguh, jaga sungguh ilmu. Setiap huruf dia baca tu lillahi ta'ala berlaku. Imam Bukhari nak tak sah hadis tu. Semaya istiqarah. PhD ada buat lagu tu. Ha? Tanya dia buat riset hadis ke apa dia? Takhrij hadis ada? Ada tu pakai seluar pen. Ah, mama nak cerita ya. Nampak takut jadi mengopak kau ke biar. Takut jadi wali lebih pula. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah dengar lah apa yang dia kemuka tu, kisah Tok Wali dia lah. Apa dia ni? Apa dia? Rasa nak marah lah, anak murid kita tanya sendiri. Kalau orang lain tanya hingga lagi, ni anak murid tanya sendiri. Ni tak lama ni. Tak lama terbalik. Sebab anak murid nampak, kau dah nampak dah. Orang kita ni ingat lah, dia bukan kau ngaji kau tak cidik. Lalu kau ngaji kau cidik. Sebab tu kena ngaji. Ngaji lagu mana? Mengaji daripada orang hak royak keterangan kita hak panggil pada Quran deh. Kamar dia benda hak benar pada sejarah. Okey. Geti. Cerita hak amma royak tu wali. Pia. Man. Sammulana rijalakum. Siapa wali? Cik royak namu, duk negeri mana, mati bila, kada lagi. Royak. Nama gapo wali ni ni? Siapa? Wali boleh buat. Wali boleh buat. Lagu mana? Buka tirah tanya Nabi direct. Soal, kita nak tanya. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 orang. 4 orang ni, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa Aisyah wa Hafsah. Ni orang kita tak. Ni isteri dia dua-dua. Ni 4 orang hak orang dekat dengan dia. Wali tak? Kau bukan wali. Dia tanya dia, tertanya dia. Wali ke tak ni? Ni orang ni. Wali kata bukan wali? Hah? Kalau kata bukan wali, jatuh agama. Dia tak berani nak kata juga, ya liar ni pasal beluk pasal ni ni. Sebab tu kita kena cedek dan pelah bila-bila, kena dan pelah tak? Dan kerasak tu. Ataupun sekat berai tu. Pegegak tu, tak apa. Ataupun sape pun tak apa, pengecak weh. Ha, ya tak apa lalu. Orang pesen ya lia. Nampak tu dak? Ha. Maka ni orang ini pernah tanya Nabi belah tu. Ha? Kenapa kena duk soraknya lepas pada Nabi wafat? Nak tak pia jadi khalifah, apa tak tanya Nabi? Tak ke masalah khalifah nak tinggi sekali ke dalam Islam, apa tak tanya Nabi? Lesh. Lepas daripada Abu Bakar wafat, kenapa syarat nak tak pia boleh jadi khalifah? Kenapa tak tanya Nabi? Adakah mereka ini ni bukan awliya Allah? Tak mikir. Hei umat Malaysia, mikir. Khabar banyak dah. Alhamdulillah, khabar banyak dah. Amma nasta'in billahi subhanahu wa ta'ala fi hadhil majalis. Karena amma tahu kata mereka ini guna syaitan. Ha, tasar bimbang. Hak tu tu. Inna kaida syaitani kana da'ifah. Sesungguhnya rancangan syaitan itu adalah da'if. Mana syaitan? Nawayak kata dak, tak benar. Siapa dia buat lagu tu? 100,000 orang sahabat lebih pia buatlah ni. Adakah mereka itu lebih daripada sahabat Nabi? Hak kata wali-wali buka tabis lah gitu selalu. Sammulana rijalakum. Koyak siapa? Kalau kita tanya gini, siapa kemak yang tak lewat tubik? Sebab apa? Dia tahu kata benda ni tak benar. Kalaulah pia buat lagu ni, cuba ukur adu tengok dengan Abu Bakar. Abu Bakar sore ada salah-salah. Abu Bakar sore. Bukan ni orang ni. Abu Bakar sore. Nas jaya tak kuasa. Ajazu. Lemuh mereka ini. Itu apa yang kata ahlul batil je lagu tu. Hemalak tu, kita hemalak masalah ni, kita hemalak, jangan kita lari daripada perkara hak benar. Sebab ya Allah mendengar molek apa yang kami itu nak kemukakan kepada umat masyarakat, mu menyaksi. Dan mu dengar dah hamba mu ni, seorang ni dok kecik lagu mana dok kaca agama mu, mendengar dah mu cara dengan dia molek ya Allah. Supaya umat dia tak jadi punah. Dengan molek ya Allah. Nah, kita pohon dari pohon padamu ya Allah dengan malak. Dengan malak ni Tuhan dengar dah, tetapi ini sebagai doa kita. Supaya Tuhan itu jaga umat manusia kita yang beriman ni tak jadi silap terhadap agama.
Dia kata wali boleh buat lah. Wali mana? Kerana sahabat sore habuk yang jadi wali tinggi itu kerana tak boleh buat. Kerana tak buat sore habuk. Dia kata sahabat tak ada nak buat. Dia kata, sahabat tak ada nak buat. Apa sahabat tak ada nak buat? Adakah urusan orang kamu dia hak ahli musyarak yang kamu royak atau wali Tuhan itu lebih besar daripada urusan para-para sahabat? Hanap carakan umat Islam sama dia? Kalau gua mana? Kalau jawab gitu pun tak kena. Tak makan pada akal. Pak di mana kata mengaji hukum akal? Ini dia. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena jelas sini. Jelas. Kalau gitu kisah ni jazam kata tak kena. Jazam kata dusta. Hal apa? Atas Nabi ya dusta boleh. Atas Nabi Muhammad ya dusta boleh. Pah nak kira apa lagi dengan hak lain. Sehingga Nabi janji dengan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi janji terai lagu tu. Dusta lagi. No, ayat kata setara hak Nabi janji lagu tu ya tak takut apa hak lain kok. Nak harap pegak apa. Tak harap pe. Dengan sebab itu kita umat Islam hanti-hanti. Jangan duduk lihat belakang dia. Nah, kalau tak tahu lagi kok ni kita iqamatul hujjah dah. Dia kata kalau PhD tidak boleh buat. 14 PhD pun tak boleh nak buat. Sebab orang apabila ada takwa tak royaklah ni. Dia tak kira PhD ataupun tak PhD, dia tak pergi duduk situ. Dia duduk dia orang takwa ke Tuhan ke dak. Orang takwa lagu mana nak jadi wali lagu mana sifat takwa tak ada. Hai hamba ada takwa. Takwa kok mana dusta di atas Nabi? Ha. Takwa kok mana? Kamu itu wak rengkau dalam agama. Takwa kok mana? Kamu yak tau Quran dan hadis ni beribadah ada sesat. Takwa apa? Usul hak kamu mengaji itu, lagu tu. Sebab kebenaran adalah kebenaran. Ayuhan nas. Wahai manusia, kebenaran adalah kebenaran. Kami tak ada nama kepada diri kamu. Kamu adalah manusia. Kami adalah manusia. Tapi kami dok kecek di atas ajaran kamu. Kalau wali, wali boleh. Tak mengaji pun, tak mengapa dia kata. Dalam Islam ni, Tuhan kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia kena reti dulu. Kalau tak mengaji, tak boleh. Dia kata, kita ada ilmu ladun ni. Ilmu ladun ni kot mana? Wak rengkau adalah agama. Ilmu ladun ni kot mana? Dusta di atas Nabi. Ilmu ladun ni kok mana menetek Quran dan hadis pagi dapteh. Ilmu ladun ni apalah tu? Ilmu ladun ni apalah tu? Dia kata Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni hebat Nabi Khidir. Hak tu Nabi kamu siapa? Nabi Khidir tu Nabi kamu siapa? Nak kata wali tu tak lekat ni. Sifat tak ada, sifat takwa tak ada. Pas sungguh ke tak kita kata malla syaikhalahu fa syaitan syaikhuhu, kita kata sungguh ke tak? Ke hadis Nabi hatu tu. Kalau bukan, royak pada umat masyarakat tak bukan. Buat kerana Allah, tak sebab kerana orang lain. Dia kata-kata kita ni jadi wali, hebat wali hak lebih pula tu. Okey, tak ada masalah. Tu dia. Kalau gitu, ini bukan wali. Wali tak mengaji ni bukan. Wali-wali ni orang kena reti ilmu, pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Walaupun yang nak dapat ilmu ladun ni pun, sekalipun dia kena ada ilmu daripada syarak sebab yang nak beramal. Kalau yang tak beramal dengan ilmu hak tu, mana kata dia bukan orang takwa? Dia kata hak tu hak ahli zahir. Kalau gitu, kalau kamu cakap dengan itu perkataan, kamu sendiri mengaku kata kamu adalah batiniah. Tu kita umat Islam ni wedeng dengan perkataan dia. Hamat wedeng. Jangan wedeng lekok. Hamat wedeng. Tengok dulu pelita lekok gigi kok mana. Supaya orang hak pesen duduk star di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh nak ada tempat dalam dunia. Ni ya dusta di atas agama Allah. Kita takut ke apa kita nak kecik lagu ni sebab kita orang Allah. Kita nak mempertahankan kitab Allah dan sunnah Nabi sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagai pemimpin umat Islam yang sebenar. Takut ke apa?
Tuhan kata balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalat wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga. Jaga Nabi, jaga orang jalan belakang Nabi. Hab jalan serupa dengan Nabi berjalan, ya jaga. Masalah gano. Kalau siapa kemati pun kita, tak ada masalah. Tuhan janji orang yang tahu ke agama Allah Subhanahu wa Taala ini syahid. Takut gapo? Kita tak takut gapo? Buat apa kita tak kecek perkara-perkara ni di atas umat masyarakat we benar. Supaya nak jaga fikrah cara mikir umat masyarakat. Jangan ambil wali pesi syaitan lagu ni ni mari duk cuah cara mikir dia dalam umat masyarakat. Nampak tu tak kita tahu kata tata belakang dia siapa duk lihat belakang dia tahu. Tetapi ingat ayuhar rajul. Ayahsabu an layaqdira alihi ahad. Ingat molek pada ayat tu. Walaupun siapa pun duduk di belakang kita, kita tak kuasa. Mereka itu tak kuasa sikit pun kalau Tuhan tak izin. Walaupun Musa ada tukar seputung, tapi Fir'aun ada dengan arash, ada dengan tentera, ada dengan tuksir, kocok arash dia. Sebab apa? Ketakwaan Musa, keimanan Musa. Jalan apa tu tak apa. Pendakwah tu kena berjalan lagu tu. Nampak tu tak? Ha ni. Dia kata, wali tak mengaji tak apa. Sahabat tu dia royak hadis. Plesu kepada orang. Sahabat tu dia war rengkok air dalam agama. Sahabat tu dia wari perkara khurafat di dalam agama. Kepada umat masyarakat. Sebab ia sendiri mengaku kata wali tak mengaji. Ah, wali pun lah tu. Adakah wali sungguh? Lah, bukan. Bukan awliya Allah. Awliya isyaitan. Bukan awliya ur-Rahman. Awliya isyaitan. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Dia ada benda orang itu tidak boleh buat sekalipun dia rasa dia pandai. Dia tak rasa kata pandai sebab tu dia tak royak benda khurafat kepada umat manusia orang mengaji ni. Kita hak berasa pandai sebab apa? Dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa tempat kita dusta di atas dia Nabi. Kita tolak kepada orang Malaysia semua tu buat kerja. Pergi tengok kata dia dusta di atas dia Nabi berapa seorang ini. Dia tidak boleh buat. Sungguh orang tak pandai dalam hukum Islam dia tak kecek. Di kalangan orang ngaji dia tahu, dia tak boleh kecek benda dia tak tahu. Ni kecek rantun. Benda yang tak tahu pun kecek juga. Dia tidak puas hati amba royak cerita itu. Bukan orang mana-mana tak puas hati, Allah Ta'ala tak reda. Nabi Muhammad tak reda. Umat Islam tak reda. Buat apa? Kerana apa? Kerana benda ni khurafat. Benda ni bukan benar. Dia kata ke orang lain, kalau tok guru ni Aziz di Kelantan duk ada, siap orang ni. Ha? Keluar tubik mari lepas pada tok guru wafat. Lepas pada tok guru mati. Tok guru apa nama ni Abdul Aziz rahimahullahu taala ni Aziz tu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah sebagai guru kita lah. Kalau ia ada apa tak reda, ni kata ke orang lain. Kita orang Kelantan ni cuba kita kira katik. Nak turut seorang lelaki yang khurafat ni kan kita nak pakai tok guru kita. Cuba kita kira lah katik. Jangan pakai pandai makan nasi apa nama nasi lemak saja. Makan nasi lemak boleh mikir. Jangan kita buat lagu tu, jangan lepaskan diri kita sampai begitu lalu. Jangan. Tok guru ni Aziz ni aling lebih pada seorang lelaki ni berlipat ganda. Allah Ta'ala beri karamat di atas tok guru ni Aziz ni lebih pada seorang lelaki ni berlipat ganda. Wala uzaki Allah ahada. Kita tak ada nak puji tok guru, makna kata kita tak ada tazkiyah dia. Allah Ta'ala yang tahu kata bersih setara mana tok guru. Gana kita paling belakang daripada ajaran tok guru, kita mai turut ni. Kita jangan buat PA perangai seumpama orang Quraisy dulu. Masa Nabi dah ada beriman dengan Nabi. Apabila Nabi wafat, jadi kot lain. Sampai ke Abu Bakar kena mempertahankan. Perangai, fuk-fuk murtadin. Ha, kita ingat ke dalam sejarah kita duk mengaji? Ya lagu tu jaga. Iyakum ayyuhan nas. Jaga-jaga kamu, wahai manusia. Molek sikit. Jaga molek diri kita. Jangan juluh di dalam benda yang salah umpamanya.